ke penggantian jok sepeda yang ada di Gedung Adem. Gedung Adem ini? Oke. Sama Mas Enten nih? Mas Alvira Sidi. Wah, jenengnya banget. Saya langgaran sana ke sini, biasanya sudah 4 kali ini saya ke sini. Kita lihat. Tentu kita tanya. Tadi Mas Antel. Di sini banyak pilihan joknya ini. Ada yang mahal, ada yang sedang, ada yang biasa. Tapi kalau saya biasa saja. Uangnya nggak cukup. Untuk yang lain masih banyak. Mungkin ini cukup sampai 1 jam sudah selesai ini. Ini sepeda saya petualang, ini saya ganti joknya soalnya musim hujan. Musim hujan, kena hujan basah, jadinya ya nanti di bokong itu nggak enak, gatel. Lokasinya cukup nyaman, cukup enak sekali jemputannya ini. Pas dekat jalan. Banyak, ini sudah ada spanduknya tapi sudah rusak, belum diganti. Sekali bekas soketnya. Lubangnya itu lubang, lukanya kalau istilahnya luka, kalau ini lubang. Lem mas ini? Lem. Lem fog. Ini sudah canggih sekali kita tanya tangannya ini. Nah, udah dijamin puas. Di sini sedia jok banyak sekali.
Inilah proses pemasangan tutupnya. Itu sedang dalam prosesnya. Yang biasa itu yang 30. Sini sedangkan pinten, Mas? Pinten-pinten, sing saya kados asline 50, Pak. Oh, sing saya 50. Tadi ada dua, yang biasa dan yang bagus. Yang biasa 30, yang paling bagus 50. Jadi Anda tinggal pilih. Bagi yang kekuatan ekonominya biasa biasa ya, ya itu 30 saja. Ini kenapa nak buat jahit nih? Kok dijahit apa namanya ini? Kangge depane apa? Iya, kangge depane. Oh, yang depan dijahit nggih. Nggih. Butuh butuh ketekunan, butuh ketelitian ini. Kadang mau dipotong tok, pasang. Ada dijahit sini nih. Nah, ini dekat sama swalayan. Nah, ini enaknya di sebelahnya itu ada penjual kopi, ada wifi-nya. Nanti kita sambil menunggu, kita bisa main wifi ya. Nah, mantap. Oke, kita lihat ini mau sudahkan pemasangan. Kita lihat saja ini. Plus punya kelebihan dia.
Sudah jadi, nggak ada setengah jam sudah jadi, mantap. Ini sudah canggih sekali.